Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah kulkas Toshiba. Bagaimana cara saya menjual kulkas ini? Apakah dibelah ataukah dijual secara utuhan? Simak video ini sampai selesai ya. Ya. Teman-teman, kulkas Toshiba ini saya beli dengan harga Rp100.000. Kulkas ini tidak akan saya kuliti 100%. Jadi akan saya copoti mesinnya, copoti raknya, kemudian kita menjual boxnya secara utuh karena ada pesanan untuk digunakan sebagai kolam mini atau untuk menampung es batu juga bisa. Untuk box beserta tutupnya ini nanti akan saya bandrol Rp80.000. Sedangkan untuk mesinnya nanti kita coba dulu apakah hidup ataukah tidak. Kemudian untuk rak-raknya tetap kita kilokan. Bagaimana proses penetelannya dan apakah kompresornya hidup atau tidak? Yuk kita ikuti pembongkarannya ya. Ngasas, ngasas. Inilah teman-teman hasil pembongkaran kulkas kita yang tidak 100% kita bongkar. Box kulkas beserta kulitnya beserta tutupnya ini sudah dipesan untuk kolam ikan mini. Ada juga pesanan sebetulnya untuk ada es batu, es kaca tentu saja raknya ini, lembar rak kaca. Ira payu, besi dudukan kompresornya dan sekrup-sekrup.
selembar plat aluminium freezernya, beberapa gram tembaga, berapa gram kabel, dan tentu saja sebuah kompresor Toshiba ini. Akan kita coba apakah hidup atau tidak. Kalau hidup ya alhamdulillah, kalau mati ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita coba, moga-moga urip. Awas kesetrum, jengking. Huh? Wih, urip pica. Nyetrum ora. Alhamdulillah teman-teman, hidup. Tapi suaranya tidak begitu halus. Ya yes, kita coba dulu lah. Moga-moga payu hidup. Kalau hidup ya kita bandrol 100 atau lebih. Kalau ternyata nanti tidak laku ya kita beleh. Oke teman-teman, demikian cara saya menjual kulkas bekas. Intinya bodi utuh lebih menguntungkan, kompresor hidup juga lebih menguntungkan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.